Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa Ramadan begitu cepat berlalu dan hari raya akan segera menyapa. Layaknya seperti harta yang begitu bernilai saat kita menjalani ibadah puasa. Karena saat kita berpuasa, kita mampu melatih diri untuk berbuat sabar. Hingga banyak sekali amal-amal kebaikan yang menyertai kita selama bulan Ramadan ini. Insya Allah. Karena ibadah yang paling indah adalah keikhlasan yang terlahir di dalam diri dan identitas tertinggi adalah iman, dan pekerjaan yang paling berat adalah memaafkan. Jiwa-jiwa kita kembali putih, seakan terlahir kembali. Jutaan syukur pun mengembang di langit ilahi. Semoga di hari kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki. Untuk itu, kami segenap keluarga besar Gerah Yatim dan Duafa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sahabat, tak terasa satu bulan sudah kita menjalani ibadah puasa. Selama bulan puasa kita melatih diri untuk berbuat sabar dan mengisi ibadah dengan sebaik mungkin. Semoga meski Ramadan sudah berlalu, setiap amalan kebaikan yang telah melekat dalam kebiasaan kita senantiasa mampu terjaga. Amin. Di hari yang fitri, jiwa-jiwa kita akan kembali putih, seakan terlahir kembali. Tersebab, fajar hari kemenangan dan kumandang takbir akan segera menggema, membawa sinar bahagia dan kedamaian setiap jiwa. Mungkin dalam beningnya hati ada secuil benih prasangka. Dalam santunnya ucapan ada kalanya hilap tak sengaja. Dengan kerendahan hati mohon dimaafkan segala kesalahan. Qobaullahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Qobaullahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dari keluarga besar Gerah Yatim dan Duafa Asrama Putra Banjarbaru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minnal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Assalamualaikum.